kita mulai videonya, teman-teman bisa subscribe dulu channel Toyspedia, kemudian follow Instagramnya Mkotoys, dan semua mainan Doh ini bisa teman-teman beli di Toyspedia Official Store di blibli.com. Agar kita fokus, kita unboxing satu-satu. Dimulai dari yang mana dulu ya? Aku mau unboxing yang ini dulu. Kalau mama yang ini. Di tangan aku ada Super Doh yang isi 4. Kalau di mama ada Super Doh yang isi 10. Kita buka. Mama juga mau buka. Doh mama warnanya lebih banyak, teman-teman. Tapi yang kakak lebih besar. Di atasnya ada cetakan, teman-teman. Kemasan Super Doh mama juga ada cetakannya. Buka. Tinggi. Kakak kuning. Dohnya lembut, warnanya cerah. Dan yang paling penting, Doh ini aman dan non toksik, teman-teman. Kita coba cetak yuk, mah. Yuk. Pakai cetakan yang lo. Kakak pakai cetakan yang rumah. Oke. Wow. Sarangnya yuk. Home sweet home. Oke, next kita buka berikutnya. Aku mau buka yang Super Doh Fun with Numbers. Kalau mama Super Doh Mini Maker. Ayo kita buka. Di dalam Super Doh Fun with Number kita mendapatkan Doh cetakan angka bentuk pisau untuk meratakan Super Doh. Kalau di dalam Mini Maker punya mama isinya ada Doh, Amazing Extruder, sendok, dan pisau. Ayo kita buat. Ceritanya mama mau bikin bentuk mie, teman-teman. Liatin ya. Dia mau bantuin mama bikin telurnya. Kakak Sinja bikin apa? Kakak Sinja bikin ini, mah. Angka dan bentuk-bentuk. Oke, next berikutnya. Aku mau buka Super Doh yang activity set tipenya barbecue set. Kalau mama mau buka dessert parlor yang cake shopping. Ayo kita buka. Di barbecue set ini ada Doh tusukan sate, cetakan pembakaran, cetakan lagi, piring untuk meratakan Dohnya. Kalau di dessert parlor ada perlengkapan untuk membuat dessertnya. Ada dus untuk menyimpan cake-nya juga, teman-teman. Ayo kita bikin. Nah, udah jadi nih, teman-teman. Ada daging, ada sosis, ada jagung, terus ada jagung lagi, ada sayuran. Mirip seperti digambar, kan? Kalau yang mama emang gak mirip seperti yang digambar, teman-teman. Tapi bagus kan? Ini ceritanya mama tuh bikin rainbow cake, teman-teman. Jadi kalau dipotong di dalamnya tuh warna-warni. Kita coba potong ya. Wow, rainbow. Oke, next kita buka Super Doh berikutnya. Oke, sekarang aku mau bikin es krim menggunakan Super Doh Es Krim Shop.
kalau Mama mau bikin kue dengan Super Dough Shape and Bake. Oke, kita buka. Oke. Di dalamnya aku dapat ada cetakan es krim, ada 6 buah dough dan perlengkapannya. Kalau di Mama ada kotak kue, dough dan peralatan untuk membuat kuenya. Ayo kita buat. Ayo. Pertama, aku mau buat es kon rasa coklat. Lezat. Aku mau tambahin cherry kesukaan aku. Es krim rasa coklat cherry. Udah jadi teman-teman. Aku bikin es kon avocado, coklat, dan milkshake strawberry. Bagus kan teman-teman? Kalau Mama bikin beef burger dan satu kotak kue. Tada! Bagus-bagus kan buatan kita? Seru banget loh bikin bentuk-bentuk kayak gini. Kalian bisa bikin bentuk sepuasnya. Kalau kalian mau beli Super Dough kayak kita, belinya bisa di sini. Teman-teman koleksi semua mainannya dan jangan lupa follow akun Instagramnya Toyspedia dan Mkotoy dan subscribe juga channel YouTube-nya Toyspedia. Terima kasih sudah nonton video kakak sendiri. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye.